Hapunten atuh nyangakeun silaturahmi na hapunten pisan. Ayeuna jeung aram engke mohon ngahaja amangan hoyong terang kampung batik cing teh kitu. Wah, jadi ini menandakan bahwa warga masyarakat yang berada di kawasan Desa Nyalindung, khususnya di kawasan kampung batik ini, pada kreatif, sahabat. Wah, luar biasa, sahabat. Kampung batik, salah satu kampung yang berada di kawasan Desa Nyalindung, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Salah satu kampung batik satu-satunya yang berada di kawasan Kabupaten Sumedang, sahabat. Kampung yang sangat unik. Nah, kalau ini mah sepertinya sudah hampir 100% sahabat tuh rumahnya di motif batik seperti ini. Wah. Berarti di Sumedang satu-satunya kampung batik di sini. Di Sumedang satu-satunya, bahkan untuk kampung batik di Jawa Barat itu belum ada kampung batik. Tapi kalau misalkan untuk industri batik, sudah tahu sendiri ya, terus nih kan ya. Itu sudah menjadi industri batik. Tapi kampung batik di Jawa Barat itu belum ada. Dan kampung batik itu hanya ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat. Berjumpa lagi dengan saya di channel Barayo Sumedang. Dan apa kabar sahabat semuanya? Saya doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dimurahkan rezekinya, serta dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan sahabat, dalam kesempatan kali ini saya sedang berada di kawasan Kampung Batik yang berada di Desa Nyalindung, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sebuah atau satu kampung yang menurut saya ini sangat unik dan memang hanya satu-satunya di Sumedang, sahabat. Yang mana dalam satu kampung ini rumahnya atau hampir semua rumah itu bermotifkan batik. Nah, mungkin nanti kita akan bertanya-tanya kepada kepala Desa Nyalindung ya, akan esensi untuk kampung batik ini. Dan daripada sahabat penasaran, jadi tetap simak videonya sampai dengan selesai. Nah, kita sudah mulai memasuki kawasan kampung batik. Ini adalah satu RT sahabat. Tuh. Nah, jadi di sini sangat unik sekali sahabat. Hampir setiap atau semua rumah di sini memang di motif batik seperti itu, luar biasa. Nah, ini di sini ada batik adalah simbol kebanggaan dan cinta akan budaya Indonesia. Luar biasa sahabat. Ini merupakan kampung batik yang memang satu-satunya di Sumedang sahabat. Nah, kita lanjut ya menuju ke bagian bawah. Nah, kita akan explore bagaimana suasana kampung batik ini nih. Ada tulisan kampung batik. Luar biasa sahabat. Waduh, ini mah benar-benar sangat luar biasa di sini. Jadi warga di sini mah memang sepertinya sangat ataupun pada kreatif sahabat, luar biasa. Tuh, seperti yang sahabat lihat ini di rumah, ini rumah di sini
di motif batik ya untuk rumahnya sendiri tuh. Itu yang sahabat lihat tuh. Tuh, di sana juga sama sahabat. Hampir setiap rumah di motif batik. Parunten . Tuh sahabat, kita lanjut nih ke bagian sini nih. Nah, seperti yang sahabat lihat ini di sini nih tuh. Jadi tembok rumahnya itu dimotif batik seperti ini. Luar biasa sahabat. Tuh, ini rumah juga seperti villa ini mas sahabat. Tuh, selamat datang di Kampung Batik Desa Nyalindung, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Pak, ngiringan amang pak ya ah. Menuju ke daerah malam pak itu. Menuju ke badai nggak bangun. Mohon. Dupi teh hampir sadayana di motif batik bumi teh. Oh tapi sisi urna mah tos di motif gitu. Luar biasa. Mohon. Kapal hidup itu atau? Hadiah nyonong jalana. Oh kapal hidup. Nah kita intip ke bagian sini sahabat. Tuh. Jadi memang hampir semua untuk tembok rumahnya di motif batik seperti ini. Wow, tuh sahabat. Memang tidak semua, tapi mungkin ya hampir semua sahabat. Nah, seperti rumah ini juga ya tuh. Sayup-sayup terdengar suara musik sahabat ya, mohon maaf. Nah, ini juga baru sebagian sahabat tuh. Baru sebagian di motif batik ya. Luar biasa, ini salah satu kebanggaan bagi warga masyarakat Sumedang sahabat. Karena ini mah hanya satu-satunya kampung batik di Sumedang yang memang hampir semua rumahnya itu di motif batik sahabat. Wow, selain indah suasana kampungnya, juga di sini ternyata di Sumedang ada suatu hal yang sangat unik dan menarik untuk kita simak. Dan patut ini menjadi kebanggaan bagi warga masyarakat Kabupaten Sumedang sahabat, khususnya di Kecamatan Cimalaka, Desa Nyalindung seperti itu. Punten ngeri ngalangkung. Mangga. Ya teh sadayana terus dimotif batik tuh aja. Masih kena proses, tapi sebagian besar atau sepanginternya? Ya, sebagian. Hapunten atuh nyangakeun silaturahmina hapunten pisan. Ayeuna nujun aram angkadi. Mohon ngahaja amangan hoyong terang kampung batik. Oh. Cing teh kitu. Mohon. Aing latihan batik kitu mah mah nembe kamari teh kan iya teh nya. Tapi teh acan dilajang deui tapi nuju. Oh, nuju proses, berjalan gitu pangintenya. Mohon. Batik khusus mata air Cikandung. Oh gitu, mohon ciri khas. Jantin itu nama asli teayan nyamian gitu panggilannya. Oh gitu, mohon. Upami iya teh ngamutip iya kunyalira. Kunyalira. Oh berarti orang dia mah kreatif atuh tehnya. Tariasaan. Teh itu biasa we. Aduh lah itu. Terus sawesnya hapunten abdi yang ngiring nganamal dokumentasinya gitu. Mohon. Damang. Pak. Saya Bumina, Pak. Aduh. Mohon ya, ninggih atuh. Hatur nuhun teh, hatur nuhun. Kang, ieu teh di dalam mah teh ku masing-masing anu gaduh bumi. Kamari mah dibantosan ku nu mahasiswa anu KKN. Kumpul ge atos sih. Kena Covid teh, janten ditutup penya. Leres. Pas ieu weh kamari teh aya anu KKN. Selama pas di mantan kata teh di Bandung mohon. Jadi hidupkeun deui gitu mohon aya mah ieu we satia oh laras okay. Mohon nyali
Jadi setia sangat biasa. Iya, motifnya aya namina teu manawi naon namina? Ari ieu mah Kang ieu mah ieu we nang Kang Motif Hang kitu. Ya emang mari ngalamat di YouTube. Oh, gitu. Nami batik mah masih macam-macam sih. Seueurnya, seueur jenisna kitu panginten. Kada ditu ge seueur da. Seueur keneh. Mohon. Tapi ni pangkuwu eta. Jadi di batik hasil sendiri ya, Teh. Mohon. Mohon. Hatur nuhun, hatur nuhun pisan teh. Teh nuhun teh. Kapan gitu geda aya? Seueurnya. Oh, masih kena proses aya nu tacan kitu masih kena. Pas di pola tapi tacan di ieu nya ibu-ibu ya kitu kumun aya mana jadi bantasan. Mohon. Foto-foto pas nuju melukis gitu. Oh, jadi pilih di samping buatan sanes pada sama ibu-ibu. Oh gitu. Tapi sih ada kegiatan lagi kali yang mengabati pentingnya. Iya, tapi kayak nomor HP. Nomor HP. Nomor HP. Oke. Halo. Foto-foto. Ya, dia tadi saya dan 8. Hah? Nomor HP. Tadi nyanak nih, ya Pak. Salah apa? Nah, dan ternyata memang seperti itu, sahabat. Jadi memang belum semua. Jadi ini lagi proses. Semoga kedepannya kampung ini bisa menjadi salah satu kampung atau destinasi wisata budaya di kawasan Kabupaten Sumedang ya, khususnya di Desa Nyalindung seperti itu. Nah, kesini mau masih pada polos, sahabat tuh. Jadi seperti yang paku ataupun warga bilang di sini, memang belum semuanya motif batik itu diaplikasikan kepada rumah-rumah warga di kawasan kampung batik ini. Jadi masih proses seperti itu. Wah, nah ini kita lihat sahabat nih di sini. Tuh. Dan ternyata sahabat untuk motif batiknya sendiri itu memiliki nama ataupun nama motif yang berbeda-beda seperti itu, banyak jenis seperti itu. Tuh. Wah, jadi ini menandakan bahwa warga masyarakat yang berada di kawasan Desa Nyalindung, khususnya di kawasan Kampung Batik ini, pada kreatif, sahabat. Seperti itu. Wah, mantap pisan. Tuh, wah. Mata air Cikandung. Janten. Oh. Iya teh. Oh, nya ditutupan di nya. Stagnan teh nya. Mohon. Nah, ini juga sahabat ada bekas bayangan. Jadi ini juga bekas di motif batik ya. Tuh. Dicat ulang batiknya. Dicat ulang gitu ya. Nah, semoga ini menjadi salah satu destinasi wisata dan ini menjadi salah satu kebanggaan juga sahabat bagi warga masyarakat Sumedang ya. Luar biasa. Jantan motif batiknya tuh gini rupi-rupi banyak. Rupi-rupi. Jadi banyak macamnya sahabat untuk motif batiknya sendiri ya tuh. Tuh ini juga ada berapa jenis yang diaplikasikan. Wah, luar biasa. Siapkan untuk pengunjung parkir. Oh gitu, untuk para wisatawan gitu banyak. Masya Allah. Nah, jadi ini rencananya mau digunakan untuk
lahan parkir bagi wisatawan yang hendak berkunjung ke kawasan kampung batik yang berada di desa Nyalindung ini. Semoga bisa cepat terrealisasi dan 100% ini rumah-rumahnya bisa semua dimotif batik, sahabat. Luar biasa. Tuh. Wah. Nah, kalau ini mah sahabat nih. Unik sekali, sahabat. Benar-benar unik kampungnya ini mah. Wah, kalau yang di atas mah tuh sahabat, sepertinya itu mah sudah hampir 100% dindingnya di motif batik. Nah, seperti ini juga nih. Wow, luar biasa sahabat. Kampung batik, salah satu kampung yang berada di kawasan Desa Nyalindung, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Salah satu kampung batik satu-satunya yang berada di kawasan Kabupaten Sumedang, sahabat. Kampung yang sangat unik. Nah, kalau ini mah sepertinya sudah hampir 100% sahabat tuh rumahnya di motif batik seperti ini. Wah. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Kepala Desa Nyalindung, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Pada hari ini mungkin teman-teman ingin tahu apa sih kampung batik ya. Bagaimana awal mula pendirian daripada kampung batik. Kampung batik yang ada di Desa Nyalindung itu awal mula dari gagasan saya beserta teman-teman ya. Yaitu bagaimana rumah-rumah itu dimotif batik. Awalnya ke situ. Tetapi sebelum itu juga memang karena ibu-ibunya juga belajar membatik ya. Pada waktu itu belajar membatiknya itu adalah batik jumputan. Batik jumputan itu yang diikat ya, diikat kemudian direndam setelah itu jadilah batik jumputan dengan pewarna yang biasa ya, natural seperti dari daun-daunan kemudian buah-buahan seperti itu ya. Nah, pada waktu itu sekitar tanggal 5 Maret saya mendirikan kampung batik yaitu di masa tahun 2022. Pas awal COVID-19. Setelah itu baru 1 minggu COVID-19 sehingga kita akhirnya terbengkalai ya. Dulu memang terus yang membatiknya siapa? Yang membatik rumah-rumahnya itu warga. Warga sendiri berdasarkan hasil punya ide sendiri, mereka tuangkan dengan cat yang ada seadanya, ala kadarnya melalui swadaya masyarakat. Sehingga dicat oleh masing-masing ya. Nah, terus bagaimana? Saya kepala desa hanya memberikan motivasi yang kuat untuk mereka betul-betul menjadikan apa yang di kampungnya itu akan menjadi dampak nilai positif sehingga menjadi nilai ekonomis gitu ya. Nah, berdasarkan itu juga kita berupaya melakukan pelatihan-pelatihan membatiknya. Akhirnya setelah karena COVID-19 di mana orang-orang itu tidak bisa keluar rumah, nah itu berhenti. Dan akhirnya juga pada kemarin pada tanggal 13 ya, di hari Kamis tepatnya di bulan Juni tahun 2024 ya, itu kami merevitalisasi kampung batik beserta KKN. Sehingga ingin memunculkan kembali. Nah, kemarin itu kita coba belajar lagi membatik ibu-ibunya yaitu membatik dengan menggunakan canting ya. Menggunakan canting sehingga ibu-ibu itu piawai dalam menggunakan canting. Nah, kemudian kita ini bekerja sama ya dengan para pelatih komunitas atau paguyuban kampung batik yang ada di Sumedang juga di Jawa Barat. Nah, disinilah tempat untuk mengedukasi kampung batik. Di sini tempat untuk mengedukasi. Jadi bahkan nanti ke depannya tidak hanya ibu-ibu saja yang melakukan pembatikan ya,
Sehingga apa sih tujuan membatik di kain? Ya untuk ekonomis, kita untuk dijual. Betul, betul. Dijual di kampung batik ya. Kemudian kampung batik itu menjadi desa wisata atau apa kampung wisata, sehingga orang berkunjung disuguhkan dengan pakaian-pakaian batik yang memang jual belinya ala kadarnya, yaitu ada di kampung. Mereka jualan di halaman-halaman rumah. Nah itu. Nah sekarang kita sedang memproses lagi pada hari ini. Nanti teman-teman kalau memang nanti sudah tahapan berikutnya kita lakukan, nanti datang lagi. Ya. Siap, insya Allah. Nanti ada pelatihan itu di sini. Dan tidak hanya untuk kampung batik, tetapi apabila misalkan untuk mendidik anak bangsa kita ya, peserta didik yang dari sekolah-sekolah, juga kita nanti undang untuk mereka melakukan pelatihan. Biar apa, bagaimanapun kampung batik itu sudah menjadi ciri khas Indonesia yang sudah betul-betul budaya yang luar biasa. Adalah kearifan lokal, di mana ini adalah warisan budaya dan sudah diakui UNESCO, sudah terdaftar di UNESCO. Nah, jikalau misalkan para membatik sudah tidak ada, nanti akan diakui orang. Nah, untuk itu, kampung batik ini akan menjadi pusat pelatihan nanti ke depannya untuk di Sumedang. Itu menjadi harapan besar saya. Dan ini tentu kampung batik ini menjadi tempat hilir mudik orang untuk melakukan juga perniagaan di sini. Jadi nanti di halaman-halaman rumah itu akan ada jualan batik dan juga ada produksi batik ya di halaman rumahnya oleh warga itu. Ya. Jadi kalaupun nanti nanti untuk batik, jadi batik itu nanti ada investor batik biasa, kemudian itu dari berbagai ya, dari berbagai batik apa ya, pokoknya luas lah. Tapi ada batik yang memang handmade, ya, handmade ya, khas kita nanti ya. Jadi Sumedang itu kaya potensi dengan batik. Ya, tetapi jika memang misalkan ini tidak diangkat, ini bagaimana? Jadi batik itu sudah ada, cuma kita belum disentralkan. Nah, nanti sentralnya nanti di sini, kampung batik itu. Jadi kita sedang memiliki agenda besar untuk kemajuan Sumedang melalui kampung batik itu ya. Jadi untuk itu teman-teman juga mohon dukungannya agar kampung batik ini betul-betul bisa terkenal. Itu ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan atau ada pertanyaan juga? Berarti di Sumedang satu-satunya kampung batik di sini? Di Sumedang satu-satunya, bahkan untuk kampung batik di Jawa Barat itu belum ada kampung batik. Tapi kalau misalkan untuk industri batik, sudah tahu sendiri ya, terus nih kan, ya. Itu sudah menjadi industri batik. Tapi kampung batik di Jawa Barat itu belum ada. Dan kampung batik itu hanya ada di sini. Jadi mudah-mudahan ini menjadi cetusan luar biasa untuk Sumedang. Amin. Untuk itu juga mohon pemerintah daerah untuk ikut mendukung pula, ya, untuk ikut mendukung pula agar kampung batik itu cukup dikenal sampai kemana-mana. Sehingga bagaimana sih dukungannya berbagai hal, motivasinya ya, selain itu juga bagaimana sih bisa nggak memberikan permodalan besar untuk masyarakatnya itu seperti itu. Pertanyaan satu lagi Pak, mungkinkah ada ciri khas itu batik Sumedang? Batik Sumedang kan sudah jelas itu ada, sudah ada, yaitu batik yang apa namanya seperti Hanjuang ya, Mambo Hanjuang, Binokasi ya, itu sudah ada ya. Nanti pokoknya nanti pas waktu kita ini kan lagi kita tunjukkan, nanti teman-teman kita undang ya. Nanti batik-batiknya kan macam-macam ya. Karena sekarang itu juga lihat situasi dulu, jadi saya ada persiapan lain sehingga kita ini kan dulu lah, biar matang dulu persiapan. Yang jelas kemarin pada tanggal itu kita sudah ada launching dan bahkan pengunjung juga ikut mencoba membatik itu ya. Apalagi pertanyaan barangkali ini sudah berapa tahun Pak ini? Kalau untuk kampung batik sendiri sudah dari tahun 2022, berarti sekitar 4 tahun. Ah berapa ya? Tiga tahunan. Itu 2022. Kalau ini Pak, produksi batik yang dihasilkan warga sekarang 2026 sudah? Sekarang 2024. Ya, salah ya. Dua tahun. Produksi batik yang dihasilkan oleh warga sekarang sudah ada. Produksi batik kemarin ditarik dulu. Nah, makanya nanti ditarik dulu ya. Ditarik dulu, nanti pokoknya saya kabari lah. Siap. Oh, siap, ya. Siap. Sekarang ini teman-teman lihat aja batik-batik di halamannya aja. Siap. Cukup. Cukup Pak. Siap. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak.
Nah, sahabatku sekalian, mungkin cukup sekian dulu ya untuk vlog kita kali ini di kawasan Kampung Batik Desa Nyalindung, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Merupakan salah satu perkampungan dengan budaya batik dan insya Allah ini menjadi suatu kebanggaan bagi warga masyarakat Sumedang, khususnya Desa Nyalindung. Dan sahabatku sekalian, mohon maaf bila banyak kekurangan. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.